Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Senin. Masih Senin di awal minggu, kita harus semangat dong. Jangan lemes-lemesan. Jangan apa tuh namanya, ibu-ibu yang bekerja, ayo semangat. Walaupun hari Senin harus keluar rumah, bekerja di luar rumah, tapi jangan sampai patah semangat ya. Nah, aku di dalam rumah pun juga kerja loh. Jadi di sini aku mau unboxing. Bukan unboxing, tapi mau review tipis-tipis barang-barang apa aja yang datang di Mami Kidswear. Nah, tadi udah di story itu dijelasin ya sama admin kalau kita itu tadi sudah bongkaran barang baru. Aku mau langsung aja kasih tahu ibu-ibu di sini barangnya tuh apa aja yang sudah datang di Mamimu Store. Jadi buat teman-teman yang atau ibu-ibu yang follower Mamimu Kidswear belum tahu kalau Mamimu Kidswear ini ada satu lagi Instagram namanya Mamimu Store yang menjual berbagai macam barang kebutuhan ibu dan anak. Di situ nggak cuma buat ibu dan anaknya aja, tapi juga ada buat bapaknya. Jadi mulai dari sandal, mulai dari sepatu, mulai dari mainan anak, buku, tas, semuanya insya Allah dari ujung kaki sampai ujung kepala semua insya Allah ada. Kita juga jual jilbabnya anak, jual jilbabnya ibu, semua lengkap gitu. Dan untuk dapetin harga spesial, nggak perlu banyak effort, tinggal daftar aja jadi membernya Mamimu Store atau Mamimu Kidswear, jadi kita jadi satu gitu loh mams. Tinggal gabung di situ, kemudian bisa deh belanja langsung dapat diskon. Jadi misalkan nih sepatu harganya sekitar 175, di situ langsung diskon, bisa diskon 15%. Dan itu barangnya selain barang impor, kita juga ada barang-barang dari brand-brand lokal seperti Miliki, kemudian ada Labella Fit, ada Labiba dan macam-macam. Oke, langsung aja aku mau langsung review satu-satu barang yang sudah datang di sini. Dan masya Allah, alhamdulillah, barang-barang yang datang ini semuanya sudah punya orang. Jadi pada saat mams lihat nih, oh ini barangnya berapa di harganya, itu mohon maaf gitu, kita nggak ada lebihan. Jadi kalau mau dapetin barang-barang berkualitas dengan harga terjangkau, bisa langsung order ke admin kami, bisa langsung daftar jadi member dulu. Oke, kita mulai dulu. Pertama, jadi selain di sini itu ada baju anak di Kidswear, di Mamimu Kidswear, kita juga ada nih macam-macam. Aku ini dulu ya. Nah, oke, kita mainan filter deh di sini. Ya, ini dia bagus. Di sini ada bando Disney ini. Mam, sini lucu banget bando Disney-nya. Ini kemarin kita open berapa ya, Mbak? Bajinta Mima mana Mima? Bando Disney itu kemarin berapa? Kayaknya gak sampai puluhan ribu, mahal-mahal gitu deh. Ini ada bando Disney. Terus, nah ini adalah baju pelampung anak. Pelampung, baju renang. Jadi baju renangnya itu udah ada include sama pelampungnya. Ini nggak bisa dibuka karena ini kesegel ya. Jadi nggak bisa di berapa? 26.500. Oh iya, ini si bando Disney ini 26.500. Lucu banget. Dan ini baju renang yang sudah ditunggu-tunggu banget. Jadi ini kita nggak bisa bongkar karena ini sudah punya orang dan maaf banget nggak bisa di unboxing. Kita lihat di luarnya ya. Jadi si baju renang ini kalau dipakai anak-anak, dia bisa langsung ada pelampungnya. Lucu banget kan? Tuh, pelampungnya kayak gini. Ini 125 harganya si baju renang ini. Nih, terus ada lagi. Terus ada lagi. Apa tuh? Baju apa ini namanya? Piyama. Ya, halo mams, ini ada barang-barang baru. Ini tas Zara original yang kemarin langsung diskon di Mamimu Store. Ori banget ini. Terus ada piyama anak. Nah, ini piyama mama terfavorit nih. Nah, ini sepatu Canvas.
Ini kemarin harganya sekitar 42.000. Ini mana ya? Ini aduh, dibuka satu deh boleh. Mbak boleh dong, tolong dong. Ini ada sepatu kanvas. Kenapa? Oh, di mana? Ini. Kayaknya ini. Ntar ya, lagi dibukain sepatu kanvasnya kayak gimana. Nih. Ini 42.000 aja nih kemarin. Lumayan lah buat santai-santai. Nah, ini dia sepatu kanvasnya. Halo, selamat bergabung di live IG kali ini. Kita lagi review-review barang-barang yang kemarin sudah open PO di Mami Mu Store. Nah, ini sepatu kanvasnya, Mams. Tuh, sepatu kanvasnya aku liatin ya dari deket. Seperti ini. Ini nih, lentur banget. Lentur dan nyaman. Tuh, lentur banget. Kanvasnya itu tidak kaku sama sekali. Jadi ini enak banget dipakai. Dan aku juga order loh. Halo Mbak Ira, halo Mbak Vivi, halo Mbak Haira. Kita lagi review barang-barang Mami Mu Store yang udah datang di sini. Ini sepatu kanvasnya. Kemarin kita jual ini hanya sekitar 40-an ribu, 42.000. Jadi murah banget. Itu banyak banget motifnya tas kan, apa sepatu kanvas ini. Terus ada ini dia yang paling banyak ordernya nih. Si Tawana Slop. Tawana ini udah berkali-kali kita open PO ya, hampir ada model baru, hampir tiap bulan ada model baru Tawana. Ini yang Tawana model baru slop. Jadi slopnya ini model barunya seperti ini nih. Aku ambil ya. Nah, empuk seperti biasa. Tawana tidak pernah mengecewakan. Dia selalu empuk. Ini asik banget. Terus ada lagi yang ditunggu-tunggu para ibu-ibu sekalian. Ini ada mainan matematika gitu, Math Edutin namanya. Jadi apa namanya, satu box ini isinya 55 pieces. Jadi ada sticknya, kemudian ada kartu-kartu dari kayu gitu. Ini untuk belajar anak-anak tuh, belajar matematika, Mams. Aku coba buka satu ya. Nah, bentar, ini susah kalau satu. Oke. Halo Mbak Indah Rosita. Aku lagi mau unboxing sih ini. Mbak, Mima tolong. Oh, sudah bisa. Nggak jadi minta tolong. Ini dia kayak gini isinya si Math Edutin. Jadi ini satu box kecil ini, kecil-kecil cabai rawit ya, isinya 55 pieces. Ada sticknya. Tuh, ada sticknya banyak banget. Ini untuk anak-anak usia 3 tahun ke atas belajar matematika sederhana. Terus ada banyak apa tuh namanya? Ini tuh dibuatnya itu dari kayu, bukan dari kayu sih, kayak dari karton tebel banget gitu. Ini cocok banget untuk anak-anak mainan matematika, mengenal angka, mengenal huruf juga ada di sini. Namanya Math Edutin. Ih, ini alhamdulillah. Ini kemarin berapa ya, Mbak ya? Apa? Math Edutin. Empat berapa? Oh, aku tadi udah nyatet deh. Oh, harganya 39.000 aja. Jadi 39.000 udah dapat satu box seperti ini, isinya 55 pieces. Dan ibu-ibu yang baru tahu kalau Mami Mu Kidswear itu punya toko lain yang menjual banyak banget kebutuhan anak dan ibu, juga mainan-mainan edukasi seperti ini. Itu bisa langsung aja join member ya, biar gak ketinggalan. Karena kalau sudah barangnya datang seperti ini, itu sudah punya orang semua. Ini asik banget dibainin. Oke, kita lanjutin ya. Nah, ini dia. Aku mau memberitahu, kemarin kita sudah open fast PO. Ini apa yo? Nah, udah kelihatan dong ya.
brandnya apa. Jadi ini itu adalah mug Starbucks. Nih aku susun di sini dulu biar kelihatan. Ini mug Starbucks, kemarin kita fast PO kalau nggak salah cuman beberapa hari. Nah seperti ini mugnya, dia satu set sudah dapat cangkirnya dan sama dapat ini sendok kecilnya. Ini aman banget ya packingnya, di dalam kardusnya itu sudah langsung dibubble, jadi nanti dari sini juga akan dibubble di luarnya. Begitu. Aduh sebentar agak susah bun. Nah aku ambil satu. Ini muk-muk kayak gini nih aku suka banget nih mams. Gak rugi deh pokoknya, kemarin ini harga 50-an ribu gitu. Oke. Sudah. Dari sini kita lanjut ke sajadah. Nah ini ada sajadah. Sajadah travel. Sajadah travel. Namanya aja sajadah travel ya. Jadi ini bisa praktis dibawa kemana-mana. Ini sajadah Turki. Ini praktis banget, ini kecil satu genggam gini loh mams. Dan ini bisa sangat lebar kalau dibuka. Apakah kita buka? Ya. Mari kita buka sebentar ya. Mohon dimaklumi ya kalau agak lama, karena ini satu tangan bun. Nah ini dia, tuh. Ini walaupun kecil, dilipatnya kecil banget, tapi setelah dibongkar, oke banget. Sebentar ya. Nah, ini dia sajadah Turki yang kemarin order. Siapa aja kemarin order? Beruntunglah, karena ini kemarin order itu satu hari dan langsung close karena stoknya nggak banyak. Mams, kainnya itu sangat ringan dan ini bisa apa dilipat kecil banget kayak tadi yang kelihatan ya, yang baru join nggak kelihatan ya. Jadi ini tadi dilipat kecil banget sampai dia jadi segenggam kayak gini nih, segenggam ya kan. Ini enak banget ya, di masa pandemi kita kan kalau jalan-jalan kemana, mau safar, mau apa, itu enak kalau kita bawa sajadah sendiri. Jadi tidak terkontaminasi sama pengunjung lain di masjid atau di tempat wisata. Oke ya, ini detailnya bagus banget ya, Masya Allah, tabarakallah, ini bagus banget. Ini ada juga yang kemarin order buku, buku Kidzopedia, sudah datang. Apalagi yang mau aku review? Oh, ada tas tadi, tas. Nah, ada tas anak si lucu, si gemes ini, ada tas telur. Ini akan tas telur. Tas telur apa tuh namanya? Karakter gitu. Jadi ini tas telur, kalau misalkan teman-teman udah pernah ikut PO tas donat, nah ini mirip. Bahannya Dove dan kuat. Ini mirip banget sama tas donat, cuman beda apa tuh, beda desain aja. Jadi ini si kecil, ini yang lucu banget, mams tuh. Iya kan, lucu banget. Gemes, sungguh super gemes banget. Ini pas kalau buat anak-anak toddler, kayak anakku nih, mau jalan-jalan nih, mana resletingnya, ya Allah. Oh, ini dia. Rempong ya, Bun. Nah, ini biasanya kalau anak-anak pergi ke mall atau jalan ke taman, bawa minum sendiri, bawa baju ganti sendiri, ini cocok lah untuk anak 3 tahun. Nih, aku bongkar dalamnya ya. Tuh, dalamnya itu cukup luas karena dan aman ya, karena ini ada kayak banyak lowong gitu, bisa diisi tempat minum, bisa diisi buku, bisa diisi baju. Jadi bisa untuk anak-anak jalan-jalan. Lucu banget kan, kemarin tuh desainnya itu ada yang ini, terus ada yang ini papi, ada si sapi juga, tuh,
Nah, kalau yang ini nih banyak banget nih yang udah ditunggu-tunggu. Apakah ini? Ini adalah tas travel portable. Jadi ini gede, super gede dan harganya murah banget, 72. Nih ya, Mams, super gede. Aku ngambil yang warna apa ya? Ini deh, ini aja deh. Kelihatan enggak sih ini filternya? Sebentar, coba aku enggak pakai filter. Kelihatan enggak ya? Oh, enggak pakai filter juga enggak terang. Nah, ini aja deh. Nah, ini deh. Nih. Ini gede banget ya. Nih, ini aku hitung nih ya. 1 2 3. Gede banget. Ini udah di so ini bisa dibuka. Aku mau review. Ini yang kemarin order tas travel portable itu harganya sekitar 72. Mima, tolong dong Mima. Dibuka. Susah ya. Nah, ini dia tasnya. Ini dari bahan Oxford. Bahan Oxford tuh kayak gini loh, Mams. Jadi dia waterproof. Aku suka nih tas-tas yang bahannya waterproof kayak gini, apalagi untuk anak-anak. Untuk ibu-ibu yang punya anak kecil ya, tiba-tiba tumpahin makanan, tiba-tiba tumpahin air atau kalau susu gitu. Ini glossy gitu dan dia waterproof. Ini besar tapi dia nggak kaku. Jadi bisa fleksibel masukin barangnya ke sini. Gede banget. Gede banget. Dan banyak banget tuh yang order. Iya, ini harganya 72. Tapi kalau belum gabung, harganya lebih mahal. Jadi buat yang belum gabung jadi membernya Mamimu, langsung aja gabung. Super gede banget. Di sini ada kantongnya, terus ini ada apa namanya, kantong yang fleksibel dari resletingnya. Ini tipe-tipe tasku banget nih, yang harus waterproof. Kemudian itu apa ini? Ini bisa dibuka di bawahnya. Jadi di bawah ini juga ada resleting, bisa untuk lebih gede lagi. Jadi kalau misalkan butuh masukin barang lagi, ini masih bisa digedein lagi. Nah, kan bisa digedein lagi. Wah, ini multifungsi banget. Aku kemarin order gak ya? Ini multifungsi banget tuh. Wow, super gedang. Ini gak rugi deh, pokoknya yang beli ini. Oke, kayaknya itu sudah semua di review. Oh, ini masih ada satu lagi. Tas apa ini? Tas anak premium. Tas anak premium, bahannya tebel banget. Buka mbak, buka, bongkar. Nih si Mima lagi bongkarin ini. Wah, gede banget ini, Mams. Anak-anak nih bisa nih kalau yang SD udah punya laptop. Bisa tuh, ada tempat laptopnya tuh, bener kan? Ada tempat laptopnya. Mungkin ya ibu-ibu yang anaknya kalau ke sekolah bawa laptop, bisa tuh masukin sini. Terus dapat ini ada apa nih? Kayak tempat uang ya, uang receh. Ini nih, Mams, dapat bonusnya ada ini. Ini gede pol sama seperti tas Jepang yang kemarin kita buka. Ya kan? Ini mirip sama tas anak premium yang kemarin kita buka. Nah, ini bahannya kayak gini. Empuk tapi ringan, kuat, jadi dia nggak kaku dan insya Allah nggak bikin anak itu berat gitu loh, bawanya kaku banget itu nggak. Beruntunglah yang sudah jadi membernya Mamimu bisa dapetin harga lebih murah seperti itu. Oke, begitu aja review barang-barang. Aduh, ini kok kalau pakai filter nih terlalu ini ya, aku kembalikan ke non filter aja. Nah, seperti itu ibu-ibu yang pengen dapetin barang-barang harga berkualitas, barang-barang dengan mutu yang berkualitas dengan harga yang insya Allah lebih murah dari marketplace, silahkan join member. Nanti join member bisa langsung klik di bio datanya Mamimu Kidswear, di situ ada link
join member, cara join member gitu. Jadi tinggal diisi datanya, dibaca dulu syarat-syaratnya apa aja. Insya Allah nggak ada biaya pendaftaran. Langsung aja isi formnya, kemudian nanti akan di follow up sama tim mamimu. Gitu aja live kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Semoga hari ini menyenangkan. Semoga yang nonton diberi kesehatan, keberkahan, dan kelapangan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di live berikutnya.